Mak, Rona mau berangkat sekolah, tapi mau makan dulu. Aduh, Nak. Hari ini kita belum punya apa-apa. Ini juga Mbak cuma masak air aja. Kamu berangkat aja ya, Nak, ya? Iya. Tapi minum dulu. Ini minum dulu ya, Nak. Untuk jajan ada nggak, Mak? Aduh, apalagi buat jajan, Nak. Buat makan saja kan kita nggak ada. Kamu berangkat aja ya, Nak, ya? Yang sabar ya, Nak, ya. Andaikan suamiku masih ada, mungkin nasibku tidak seperti ini. Ya Allah, semoga kehidupan kami besok lusa bisa lebih baik. Orang miskin udah kotor lagi. Aduh, jauh amat. Di mana ini tempat yang akan kita tagih ini? Sebelah sana, bos. Aduh, ya, bikin susah nunggu. Ini udah jauh, udah capek. Udah berapa tahun dia nunggu ke bayar-bayar. Assalamualaikum. Permisi. Oh, buka. Iya. Waalaikumsalam. Coba yuk keluar. Cepat. Ibu tahu nggak, sudah berapa bulan ibu sudah nunggak hutang ke saya? Saya berapa kali kesini, ibu selalu ngeles terus. Lihat, lihat, baca sama ibu, berapa hutang sudah ibu tunggak ke saya. Ini bos, betul orang sekali. Yang tidak mau bayar ibu, hutang. Apa kamu bayar atau enggak? Iya, Pak. Yang benar? Jangan iya, saya tidak percaya. Pak, jangankan untuk bayar hutang. Buat makan aja saya enggak ada, Pak. Kami enggak peduli ibu mau makan atau tidak, itu urusan ibu. Sekarang juga, ibunya dari rumah ibu sekarang juga. Rumah ini akan kami sita. Jangan, Pak. Cepat. Tolong beri saya waktu. Ayo, tidak mau tahu. Pergi. Sekarang berangkat aja. Tegas sekali mereka. Ya Allah. Thank you.
Ya Allah. Bagaimana nasibku dan kenapa nangis, Mak? Ada apa, Mak? Ayo kita pulang, Mak. Kita sudah tidak punya Mak lagi, Mak. Kita sudah jadi gembel. Maafkan, Mak. Mana ya nih si Corona? Iya. Kalau gak ada si Corona, jelek. Bolangan kita jadi jelek nanti. Iya. Soalnya kita gak bisa nyetik lagi ke dia. Aduh, mana ini? Gimana ya? Bos, ini gimana? Pak. Kita job jadi debt collector susah. Ya, gak ada kerjaan. Namanya juga kan sekarang menipis, bos. Situasinya memang lagi begini. Bos, apa? Itu ada mangsa, bos. Maksudnya? Maksud lu apa? Anak dua orang, kita culik aja. Wah, ini dia bagus nih. Kelihatannya anak orang kaya, bos. Kita bisa kaya baru nih, jadi orang kaya baru nih. Benar, duit. Siap.
Aduh Bu Rona, maaf ya telat ya. Abis saya ngumpulin warga dulu. Terus alhamdulillah anaknya udah kami rebut. Alhamdulillah. Ayo kalian masuk. Ayo masuk sini. Sebentar ya, saya mau telepon dulu orang tuanya. Iya Pak RT. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama orang tuanya Cahya, betul? Iya Pak, ada apa ya? Iya, ini sama Pak RT Pak. Iya, ini kan anak bapak itu habis diculik nih Pak. Hah? Kena culikan di mana ini? Dan alhamdulillah sekarang udah saya amankan, ini berkat kerja sama warga, sama Bu Rona, anaknya sendiri Rona. Dan alhamdulillah sekarang anak bapak udah diamankan. Dan bapak ditunggu segera ke sini Pak. Oh iya iya, nanti saya ke sana ya. Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama orang tua Yandi. Betul Pak, betul. Begini Pak, jadi Yandi sama temannya itu habis diculik Pak Misan. Wah, yang benar Pak. Dan alhamdulillah sekarang udah diamankan Pak di rumah saya. Alhamdulillah. Pak, ditunggu ya. Siap Pak, siap, siap. Saya akan meluncur Pak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau ke Pak RT? Oh iya. Ayo Pak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak saya Pak RT? Oh, itu dia Pak. Oh, alhamdulillah. Amankan, Pak. Masih Pak RT Pak. Iya, sama-sama. Iya. Alhamdulillah sehat. Iya, Pak, silakan duduk, Pak. Ya. Begini, bapaknya Cahya sama bapaknya Yandi ya. Dan barusan alhamdulillah anak bapak udah kami selamatkan berkat kerja bareng warga sama Ibu Rona. Derona juga, ya alhamdulillah, silakan untuk kami serahkan anak bapak kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas bantuannya Bapak RT serta Ibu Rona, serta Derona, serta masyarakat yang telah membantu menyelamatkan anak saya. Dan sebagai bentuk terima kasih saya, nanti saya akan mengasih beasiswa kepada Derona dari SD sampai perguruan tinggi. Dan rumah yang disita oleh dekolektor akan saya ganti dengan yang baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak terima kasih, Pak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak RT, Ibu Rona dan Dek Roda yang sudah menyelamatkan Dek Yandi. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Sebagai ucap syukur saya terhadap Pak RT dan Bu Rona, saya akan merehab pos kambling biar warga ini aman, ya. Oke, yang kedua, saya akan kasih program pemberdayaan berupa program budik damber dan hidroponik di kampung Hanjeli, Pak. Ya, semoga warga di sini bisa kuat secara ketahanan pangannya. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih atas tawaran yang Bapak berikan kepada kami. Rona, saya minta maaf ya sudah memusuhi kamu. Iya. Iya. Saya juga minta maaf ya. Iya. Sedang bully kamu. Maaf ya. Sekarang mah kita berteman ya. Iya. Saya juga permisi ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Nanti juga segera mulai Pak RT. Oh iya, terima kasih Pak ya. Bu Rona, iya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Pak RT, semuanya akan diurus sama Pak RT. Terima kasih ya. Terima kasih Pak RT. Selamat jalan. Alhamdulillah nak, kita sudah mendapat bantuan. Semoga nanti kamu bisa lulus sampai sarjana ya, Naya. Mungkin ini yang disebut asa di balik duka. Kisah anak manusia. Ganti
takkan tiada henti sungguh mengiris hati. Berganti.